Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Afi Ismail. Okey, hari ni saya dengar cerita dan Mas Pontang yang ke-16 ni ada watak baru. Ha. Saya pun rasa macam tertanya-tanya siapakah watak baru tu. Ha. Lepas tu saya tengok yang drama spontan 16 ni dia macam berunsurkan politik-politik sikit. Ha. Jadi adakah you dengan Asih akan menjadi YB kawasan yang berpengaruh? Jadi tanpa melengahkan masa, jadilah. Jadi tanpa melengahkan masa, ayolah kita tengok bersama-sama. Allah lah, earphone ni pun dia buat hal lah. Tentang kita nak tengok ni. Jadi 1, 2, 3, jom. Cerita ini hanyalah YBU, YB Asih vs YBU. Assalamualaikum, anda bersama saya dalam berita hari ini. Politik di negara kita telah digemparkan dengan peletakan jawatan YB Bedu. Dikatakan beliau mengosongkan kerusi kerana telah membeli sebuah kerusi Ogawa. Rakyat begitu keliru dan bingung mengapa YB Bedu meletakkan jawatan secara tiba-tiba. Kita akan bersama dengan wartawan yang berada di kediaman YB Bedul bagi memperjelaskan perkara ini. Siapa-siapa yang masih belum tengok, boleh tengok bersama-sama. Okay, assalamualaikum. Bersama saya Syahmi Sazli daripada Syahmi Sazli Production. Hari ini eksklusif baru. Saya bawa ke kepada awak anda semua YB. YB Bedul, YB Bedul yang dikatakan ingin meletak jawatan dan mengosongkan kerusi dia dan memberi peluang kepada anak-anak dia. Jadi saya hari ini saya bawa kekas kepada awak semua YB Bedul. Kita dengar ulasan beliau mengapa beliau ingin meletak jawatan. Okey, assalamualaikum YB. Waalaikumsalam. Okey YB, dikatakan YB nak meletak jawatan dan mengosongkan kerusi yang dipegang oleh YB sebelum ni. Kenapa YB? Sebab saya sudah tua. Sudah tua? Ha. Okey. Saya tak ikat. Saya tak ikat. Saya okey. Saya tak mampu. Tak mampu? Ha. Lepas tu saya tak ikat alah mana kalau nak jadi YB. Lepas tu nak pergi ke Kano. Nak pergi ke Kano? Ha. YB U tu lah? Ha. Oh, U tu anak dia. YB? Saya tak ikat tu. Saya letih. Saya tak ikat. Saya letih. Sudah. Lepas tu saya tak payah kat nak kecek. Letih lah mula-mula saya kecek. Okay. Aduh, siapa peluh ni saya kecek ni? Siapa peluh habis ni? Jadi sebab tu lah YB nak letak jawatan. Oh, jadi okay YB. Kalau YB letak jawatan, kursi tu tak ada direct kepada YB ke? Anak YB? Anak YB akan kena bertanding dengan YB Asih. Macam mana apa pendapat YB Bedul? Tak ada mikir. Sudah. Cepat YB, kita sudah akan sentuhkan masa ni YB. Sudah lah. Okey YB. Jadi YB dikatakan ingin bagi peluang kepada anak YB sendiri itu, iaitu YB U. Betul. Tapi YB U tidak boleh direct menaik kerusi, dia harus bertanding dengan pihak pembakar iaitu YB Asih. Apa pendapat YB? Kenapa tanya saya YB? Saya tak tahu YB pasal politik ni. Saya wartawan YB. Aduh, YB Bedul ni. Agak-agak siapa yang akan menang bertanding pada di kerusi YB ni? Adakah anak YB sendiri ataupun YB Asih? Anak sendiri. Kenapa tu YB? Macam mana YB boleh yakin sangat tu?
Hei, saya tak tahu yakin. Saya tak tahu yakin. YB rasa YB sudah berpuas hati dengan pencapaian YB sebagai menteri sebelum ni. Adakah semua laksana atau tanggungjawab YB selama ni untuk rakyat sudah terlaksana? Sudah puas. Sudah puas. Apa? Puas. Puas apa? Puas jadi YB. Saya sudah jemu jadi YB. Oh, sudah jemu. Ha. Saya tak sih dah jadi YB. Kenapa? Tahu tak mampu. Ya, saya tahu tak mampu. Kenapa tu, YB? Tak cekak. Penat. Kenapa pula penat? Letih. Letih je. Cekak. Okey, terima kasih YB sebab sudi luangkan masa bersama saya. Kenalkan saya siapa? Sami Sadli. Ya, macam mana kenal? Dale like. Oh, YB like Facebook saya. Oh, YB like Facebook saya. Okey, terima kasih. Like. Oh ya. Apa nama buat Facebook YB? Samsu Anwar. Okey. Jadi itulah sedikit ulasan daripada YB mengenai peletakan jawatan beliau. Jadi kita kembali ke studio bersama Anissa Faizul. Aduh. Daddy. Betul ke Daddy nak ke jawatan? Betul. Saya nak Daddy mau tak jawatan. Esok saya masuk ke office Daddy yang beri pekerja Daddy tu beri kita sama dengan saya. Oh, you. Daddy akan bui kerja sama. Untuk kita negara Daddy. Untuk kita negara. Rakyat Malaysia ni saya janji maju ke tu negara Daddy tu kita berjuang bersama-sama kita maju. Bila bekerja sama dengan Daddy. Tapi esok saya masuk ke OP Daddy lah. Janji. Janji dengan Daddy. Jangan otak. Okay. Kalau otak Boleh lah. Jadi jangan pedihlah anak Daddy. Saya tak pedih Daddy. Saya tak pedih. Tapi janji sama Daddy. Tapi GWI kalau Daddy pedih saya GWI marah nanti. GWI marah. Saya jawab. Biar Daddy jawab. Tanaklah Daddy, sabarlah. Ya Allah. You kena tanggungjawab Daddy. Okey, saya boleh pergi esok Daddy. Terima kasih Daddy. Aku kaya. Nanti dulu aku kaya dah. Relax. Aku nak masuk dulu habis jolo. Aku kaya. Habis. Eh, jolo kok. Jolo. Aku kaya lah lepas ni. Habis. Yo. Habis. Jolo kok. Jolo. Ustaz dengar ni. Kok habis ke tanding dekat kusi. Kenapa? YB bedoh tu tak jawab teh. Habis. Gini habis. Kalau habis tanding kusi tu. Okey, habis penuh jadi kapo. Biar rakyat tak sumpah dia. Habis jatuh kalah. Dia kalah. Masa kita benih, kita kau semua duit kau rakyat. Tak boleh. Asal ke YBO tu, YBO. Jatuh. Fitnah jadi yuk. Kita kaya. Kaya. YBO asih. Selunya. Jelas sikit. Undi saya. Betul, baik. Wah, biasa. Wow. Okey. Undi saya. Terbaik. Saya akan bantu awak. Wow. Saya akan bantukan negara. Negara. Minyak kau turun. Minyak bagi turun. Wow. Saya janji. Wow. Saya janji. Macam nak pilih MPP. Sekolah ni. Dulu. Buat dah. Saya akan janji. Sudah lah. Percaya pada saya. Betul. Saya akan janji bijak. YB asyik.
Saya babi apa? Amin. Tu baik. Saya babi apa? Amin. Saya janji. Janji minyak tolong atas. Tolong. Jangan dah dah yang men. Untuk kita negara. Untuk kita maju. Undi saya. Untuk kita maju. Bukan minyak naik. Bukan minyak. Kita hidup bagaan. Ya Allah. Apa kena? Bagusnya. Okey, bersama saya wartawan Syahmi Sazli. Hari ini telah diadakan, dah mula berkempen bagi kedua-dua pihak, pihak YB Hasif dan YB Yu. Jadi mari kita tengok apa yang mereka janjikan kepada pengundi-pengundi mereka. Okey YB Yu. Okey YB Hasif. Okey. Okey YB Hasif. Kalau YB Hasif menang, minyak petrol 95 berapa ringgit seliter? 300. Okey, YB Yu pula. Minyak petrol 97. Berapa seliter? 80. Okey, YB Asih pula. Yes. Kalau YB Asih menang kerusi ni, minyak DC berapa seliter? 700. Okey, YB Yu pula. Kalau YB Yu menang, minyak DC berapa seliter? 800. Kalau YB Asih menang, bantuan untuk orang bujang berapa ringgit setahun? 7. 7 ya. 7 Okey, bantuan untuk orang bujang berapa tahun? 8,000. 8,000. Okey, YB Asih, tahu YB Asih ni. Ha. YB Asih nak bagi berapa bantuan untuk OKU? Berapa ya setahun? 17 tahun. Tak tahu. YB Yu pula, berapa bantuan untuk OKU setahun? 5,000. 5,000. Okey, YB Asih, kalau YB Asih menang, PTBTN dihapuskan ke tak? Tak. Okey, YB Yu pula PTBTN dihapuskan ke tak? Hapus. 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 Okey, itulah yang dijanjikan oleh kedua-dua YB kita. Jadi, kita akan tunggu keputusan pada minggu hadapan. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadinya itulah drama spontan 16 yang berkaitan dengan politik YB Asif menentang YB Yu. Jadi saya rasa ni mungkin ada sambungan part 2 kot, sebab ni nampak macam baru nak graf dia baru nak naik. Mungkin ada sambungan lagi di episod yang kedua, mungkin waktu yang menunjukkan lagi kenaipan untuk ni lah video ni lah. Apa aku cakap ni? Betul lah. Jadi sudah, saya rasa mungkin ada sambungan part 2. Dan mungkin kita boleh tengok kesinambungan daripada cerita yang 16 ke 17. Saya rasa setakat tu sajalah video saya pada hari ini. Jadi insyaAllah kita berjumpa di lain video dan di lain hari. Bye-bye. Assalamualaikum. Take care of you.